hidup dalam acara ini. Pemirsa, kuliner saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan kuliner saat ini juga sangat sudah berevolusi dan sangat kreatif dalam hidupnya. Kreatifnya mengungkapkan bagaimana cara dia agar kreatif dalam bisnis kuliner ini. Ayam geprek, betul ya Pak Eko? Iya. Apa sih inisiatif Pak Eko agar kok bisa? Bisa kembali lagi dalam acara kita kali ini yang akan membahas seputar semua tentang kuliner. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan sangat kreatif dalam bidang kuliner. Dia mendirikan usaha ayam geprek, namun sangat kreatif. Bapak Eko ini pengusaha ayam geprek ya? Iya. Gimana sih? Jadi resepnya berbeda dengan restoran lain ya Pak? Iya, berbeda. Terus kiat-kiatnya nih untuk anak muda saat ini. Pak Eko ini kan juga masih muda kan? Terus bagaimana kiat-kiat untuk anak muda lainnya yang ingin meneruskan atau mungkin